Option FilePass 2021 Update Transfer 2022-2023. Cara pemasangan. Pertama, kalian harus install Smokepa Update versi 21.4.5. Langkah kedua, kalian download filenya di link komen. Langkah ketiga, kalian pindahkan file update-nya ke folder dokumen Konami eFootball PES 2021 Season Update 29273397584. Save dan pastikan, untuk berjaga-jaga silakan backup dulu file edit 000000000. Setelah selesai silakan cek game PES 21 kalian. Jika video ini bermanfaat silakan klik like, dan untuk memberi saran silakan tinggalkan pesan di komen. Terima kasih.